Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng aku Dire dalam channel Dire Delova. Dan kali ini aku bakal unboxing. Jadi di sini tuh aku bakal unboxing tas. Nah, tasnya ini tuh benar-benar murah banget, yaitu di bawah 50.000, teman-teman, under 50k. Dan ini tuh aku belinya di Domo Official Shop di Shopee. Nah, untuk lengkapnya nanti aku taruh di sini ya, sama foto-foto tasnya aku taruh di sini. Nah, itu udah lengkap banget tasnya, kayak ada tas kecil gitu buat kuliah, sama ada beberapa rentetan tas kecil lain yang juga ada satu paket gitu. Nah, kalau nggak salah sih ini tuh harganya 20.000, aku lupa juga. 20.000 kalau nggak salah ya. Nanti aku taruh di sinilah. Entar aku lihat benar di sini ada sih. Ada harganya biasanya di sini, tapi di sini kok nggak ada ya? Ya ini 20.000, gengs. Kita buka ya. Ini aku belinya warna abu-abu sih. Perasaan aku belinya warna hitam deh. Tapi di sini keterangannya abu-abu. Nggak tahu lah, ayo kita buka dulu. Wow, ini udah hancur gara-gara aku. Coba ini tasnya tuh kayak gini. Sumpah aku kira tuh kecil, guys, ternyata besar. Sumpah besar. Kalian bisa lihat dong. Aku kira tuh kecil, ya Allah, sumpahnya tuh cute banget. Di sini ada tulisan kayak cat gitu, terus ini kayak ada bahasa Jepangnya gitu. Jepang atau Cina sih ini. Pokoknya gini. Terus ada tulisan cat-nya gitu. Di sini ada kayak gambar kucing. Gambar kucing. Ini gambar kucing. Imut banget. Ini kayak rat-ratnya gitu loh. Terus yuk kita buka dulu yang di sininya. Hah? Oh, aku kira rusak itunya. Kita buka dulu. Kok nutup? Oh, ini buka. Ya. Lumayan sih ini bisa muat banyak barang. Tuh, di sini tuh. Tangan aku aja muat. Itu bisa muat kayak botol minuman, terus macam-macam lah. Terus di sini kita buka dulu ya. Tuh, di sini tuh udah lengkap banget, gengs, karena ini tuh udah ada tempat buat laptopnya gitu. Tuh, tempat laptop di sini. Tuh, gengs. Sama ini tuh lumayan luas sih. Kalian bisa lihat dong, lumayan luas banget. Cantik banget sih. Ini udah ada itunya juga, pengamannya gitu, pengaman laptopnya. Sumpah, guys, ini tuh 20.000 loh. Kalian harus banget beli. Tuh. Sumpahnya itu 20.000 doang, teman-teman. Sumpah bener-bener 20.000 doang. Dan dasarnya itu menurut aku lumayan lah ya untuk harga 20.000. Sebenarnya nggak terlalu bagus sih, tapi aman. Aman sih. Coba kita tes ya. Aman sih, aman. Nah, ini aman sih. Ini kalau mau dibawa barang-barang yang berat-berat juga kayaknya aman deh. Nah, di dalamnya tadi tuh aku dapat ini lagi. Tuh ada tas kecilnya gitu. Tuh, nggak terlalu itu banget sih, besar banget sih, tapi lumayan lah ya. Ini buat apa sih itu kegunaannya, aku bingung deh. Buat ini kali ya. Jelek tapi buat apa sih ini. Dan ini tuh pas dibuka, coba terbuka ya. Tuh, ini teman-teman, buat apa ya, banyak hal sih. Dan ada lagi dong, tuh ini kayak dompetnya gitu, ya Allah cute banget. Ah, terus ini ada kayak tempat handphone gitu, cute juga. Tuh teman-teman, jadi kita dapat ini semua sama yang ini, itu tuh semuanya tuh total Rp20.000. Dan aku dapat gratis ongkir. Sumpah murah banget kan? Kalian benar-benar harus beli, sumpah kalian benar-benar harus beli. Tapi tokonya, harganya. Terus semuanya nih aku lengkap taruh di description box sama di kolom komentar atau nanti di video lah kalau kalian mau males gitu ngecekin kan. Oke, teman-teman. Jadi
ini bakal sering aku pakai sih kayaknya, karena aku suka banget, warnanya juga bagus. Aku bingung deh, aku perasaan pilihnya warna hitam, tapi warna abu-abu pun kayaknya, kalaupun dikirim warna abu-abu tetap cute gini, aku tetap suka sih. Oke, segitu dulu ya video dari aku, semoga ini bermanfaat dan kalian bisa dapat rekomendasi gimana sih beli tas yang bagus gitu buat jalan-jalan atau buat kuliah atau buat ngapain gitu ya. Nah gitu, di toko mana gitu, di Shopee. Dan terakhir dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai teman-teman tuh. Cantik banget kan? Oke teman-teman, jadi segitu dulu ya video dari aku. Semoga bermanfaat dan kalian bisa kayak beli yang kayak gini juga gitu di Shopee, harganya Rp99 dan harus bener nonton video aku supaya bisa dapat gratis ongkir ya. Dan terakhir dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.